Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Fitro. Yuk kita bikin es lilin semangka. Ini bahan-bahannya ya. Ini semangkanya, gula pasir, talam manis dan susu. Semangkanya dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan kental manis 1 saset. Tambahkan gula pasir 5 sendok. Tambahkan susu 100 ml. Dan tambahkan air 150 ml. Lalu kita blender. Setelah di blender disaring ya. Tambahkan garam sedikit lalu aduk-aduk. Setelah diaduk rata, dicicipin dulu ya gimana rasanya. Terus dipasin. Lalu dibungkus ya. Dibungkus sampai selesai. Setelah dibungkus selesai, baru dimasukkan ke dalam freezer. Ini hasilnya ya guys, warnanya orange tapi nggak orange, jadi kayak pink gitu, pink tapi ke orange. Langsung saja, ayo kita cicipin. Hai guys, ini es lilin semangka. Ayo kita cobain. Enak, guys.
Jadi kesimpulannya es lilin semangka tuh enak. Recommended ya guys. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.